Pernahkah kamu bertanya, kenapa saat bercermin, kanan dan kiri terlihat terbalik, tapi atas dan bawah tetap sama? Padahal cermin hanya memantulkan cahaya. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya, cermin tidak benar-benar membalik kanan dan kiri. Yang terjadi adalah bayangan yang terbentuk di cermin merupakan pantulan dari cahaya yang datang darimu. Jadi apa yang terlihat terbalik? Coba angkat tangan kananmu. Di cermin, tangan kananmu masih terlihat di kanan, bukan? Lalu kenapa kita merasa kanan dan kiri terbalik? Rahasianya ada di perspektif kita sendiri. Cermin tidak benar-benar membalik sisi kanan dan kiri, tapi membalik depan dan belakang. Bayangkan ada tulisan di bajumu saat bercermin, tulisannya terlihat terbalik karena arah cahaya berubah. Jadi, bukan cermin yang membalik kanan dan kiri, tapi otak kita yang menganggapnya begitu. Jika kamu berdiri di depan seseorang, kananmu adalah kiri mereka, dan itulah ilusi yang terjadi di cermin. Menurutmu, apakah ada cara agar kita bisa membuat cermin yang tidak membalik tulisan? Jika iya, bagaimana caranya?